memulakan perlombaan sejauh 130.4 km yang bermula di Dewan Datuk Haji Ahmad Badawi Pulau Pinang dan penamat di Menara Alor-Setar Kedah. Tugas untuk Harif Saleh untuk mengejutkan pelumba-pelumba berstatus pro benua dan jelajah dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Zon pecutan pertama di Sungai Petani menyaksikan pelumba terlebih dahulu diuji dengan keadaan basah. Sementara cuaca panas terik di dua zon pecutan, di Gurun dan Pendang pula menguji kecekalan pelumba untuk meneruskan aksi. Setibanya di Alor-Setar, peloton besar dengan berkelebihan 14 saat di belakang mula mengejar. Seperti seakan-akan juara peringkat ke-8 edisi lalu, Matteo Bellucci dari pasukan Bardiani CSF untuk menyinar. Namun situasi itu dinafikan Harif atau Mamat pada 500 meter terakhir sebelum menoktahkan kemenangan dengan catatan 2 jam 53 minit 18 saat. Manakala Bellucci dan pelumba pasukan ARA Pro Racing Sunshine Coast, Touch Jones masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Alhamdulillah boleh nombor satu, saya percaya. Puas hati tak? Oh, puas hati yang ah. Oh, memang puas hati lah. Puas timbang lah. Lebih manis, pelumba berusia 31 tahun itu mencipta sejarah tersendiri untuk merangkul 3 kali kejuaraan peringkat dan ia sekaligus muncul pelumba Asia pertama meraih kemenangan terbanyak sepanjang 25 tahun penganjuran LTDL. Sementara itu, skrip sama turut berulang apabila 4 jersi gelaran kekal di sarung pelumba masing-masing. Bagaimanapun, esok akan menjadi penentu untuk mengesahkan siapa juara LTDL untuk edisi ke-25 ini.